Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggil malih kalih kula. Masak pemirsa. Kok masak? Nyambel. Masaknya nanti. Nanti mau nyambel ini lho, pemirsa. Pindang. Yuk, pindang apa ini? Ini namanya pindang. Mboh. Pindang mboh tongkol mboh. Mau blender ini bumbunya tomat sama cabe. Tomat sama cabe. Tak blender. Tak kasih air. Disambel tinggu mangan pirang-pirang sasi. Berendam, mandi, mandi bola di sini ya. Niki ndek wingi lek nani beli pindangnya ini segini 12.000. 12.000 ya, guys. Kita pilihin durinya biar tidak menglolot. Kita buang endasnya. Kita ambil dagingnya. Ini tongkol apa-apa ya, guys? Tongkol apa-apa? Apa jenenge iki? Tongkol apa ora? Jarine ora. Aku nek tongkol gatel. Jenengan gatel apa ora? Ngilat maksudnya. Kita nyalakan minyak wajan. Sambil mencuci. Jadi petak sayur. Tapi kayak orang kayak nanti sambel ya. Durinya biar tidak keloten yang makan nanti bosnya. Kita kasih minyak. Minyak 5.000, guys. Minyak curah. Tuku minyak sak gendul nih, Pak. Kita gongso ini ya, brambang. Kita bikin brambang goreng. Yeah.
aja dulu nang kasurnya. Kita bikin brambang goreng. Lek nani punya pitik walek, guys. Pitik walek jambul. Ya, kita tegakkan. Gosong nanti. Sambal bikin yang banyak biar nanti enggak usah masak. Masak terus ditinggal botol semarayu, guys. Durinya sedikit kok ya, pas gosong dipilihin ini saya kelolotan ya bangetan ya, guys. Ini kalau nyambel tak kasih brambang goreng biar sedap sekali. Ibu-ibu jangan kalah dengan masakan orang lain. Sudah bikin brambang goreng. Setelah itu kita goreng yang namanya ikan tadi. Nani memakai wajan teflon tahu. Wajan teflon kawak. Kita goreng pindangnya. Was, kepletian. Ada Rono. Mau, Kak Duyan. Kak Duyan. Ya tuh seperti aja. Enak ini. Enak sedikit. Masa itu dibuang ya, hitam-hitam ya, gak usah baik gitu. Ini vitaminnya mungkin masih ada durinya. Kita goreng setengah matang. Thank you.
sudah. Ini kita balik dulu. Kita inggirkan di pinggir. Ini enak nih ini. Duri. Nasi ya namanya. Cabe dan tomat. Kita kasih garam. Kita kasih gula. Mantap tuh. Sarapan, sarapan. Sarapan bek sambel. Ayu ya. Terus kita kasih micin. Sedikit saja. Masak begini aja sudah menghabiskan kan nasi ya guys. Sebentar lagi matang. Mantap. Setelah matang kita masukkan namanya berenang goreng. Tidak terlalu garing. Monggo-monggo masak seperti lek nani. Apakah panjenengan masaknya juga seperti lek nani? Ini saya cepat masak, guys.
masak selalu di payuduk, guys. Ini ada duri lagi. Ih, duri, duri. Kamu bikin masalah, duri. Sudah matang. Nah, terus nanti masaknya sayur lodeh ini. Nah, sudah ya, sudah matang ya. Kita matikan. Bikin sambal. Orang sambal belalaku ini. Ini sambal sambal amburadul. Tapi enak, guys. Enak. Enak sekali. Kita taruh di mangkok. Nanti ini dibuat nyayur wajan serbaguna. Tuh, 12.000. Lomboknya gratis, tomatnya gratis. Tuh. Mantap sambal nyalek nani. Ini cocok sama rasem saja nih. Cocoknya saja nih. Gini deh, guys. Kalau noteng ini kamu bikin terlalu bodoh. Sudah matang sambal nyalik nani. Mantap. Monggo nyambel seperti lik nani. Mantap ya. Jas ya. Matur suwun sampun ningali vloge hari ini. Vlog channel Guang Rujak. Channel sing ngangeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.